Polsek Kalideres mengadakan pengajian dan santunan anak yatim serta silaturahmi kepada Toga Thomas Polsek Kalideres di Aula Polsek Kalideres Jakarta Barat. Kegiatan tersebut turut dihadiri juga oleh Kapolsek Kalideres Kompol Effendi dan para kanit, personil Polsek, Toga, Thomas, dan warga. Adapun sambutan Kapolsek Kalideres antara lain, inti dari kegiatan ini adalah tasyakuran yang mana Polsek Kalideres masih dalam keadaan aman kondusif berkat doa kita bersama. Pemberian santunan kepada anak yatim oleh Kapolsek Kalideres dengan didampingi Wakapolsek dan para kanit sebanyak kurang lebih 30 anak yatim. Acara selesai dilanjutkan dengan ramah tamah. Dari Jakarta, tim liputan Cibrata TV, salam Cibrata.